Real Madrid bakal cegah Brahim Diaz bermain di Olimpiade. Brahim Diaz menikmati musim pertama yang luar biasa di Real Madrid setelah kembali dari masa pinjaman dan musim tahun 2023-24 menjadi penentu karirnya dalam banyak hal. Sebagai permulaan, pemain muda ini membuktikan dirinya sebagai sumber daya yang cakap dalam rencana Carlo Ancelotti dan mendapat tempat terkemuka di bangku cadangan. Selain itu, ia juga menjawab pertanyaan lama mengenai federasi nasionalnya ketika ia memilih untuk mewakili Maroko dibandingkan Spanyol. Negara Afrika tersebut akan berpartisipasi dalam Olimpiade Paris mendatang bulan depan dan berharap mendapatkan jasa Diaz untuk acara tersebut. Namun menurut laporan AS, Real Madrid tidak tertarik. Real Madrid sudah menegaskan bahwa para pemain timnas Prancis tidak bisa meninggalkan jadwal klubnya untuk mengikuti ajang 4 tahunan tersebut, apalagi mengingat sibuknya kejuaraan Eropa yang sedang berlangsung. Karena itu pemain baru Kylian Mbappe tidak akan diizinkan bermain di Olimpiade di tanah kelahirannya musim panas ini. Seperti Mbappe, Brahim juga diperkirakan akan absen di Olimpiade karena alasan yang sama. Bintang Spanyol Maroko ini tidak berpartisipasi di Euro atau Copa America, tetapi Carlo Ancelotti punya rencana khusus untuknya. Dengan pemain Eropa dan Amerika Selatan yang akan bermain bulan depan, mereka akan melewatkan awal pramusim bersama klub dan kembali terlambat. Apalagi kebugaran mereka bakal dipertanyakan, apalagi usai menjalani ajang yang padat. Sang manajer yakin bahwa Brahim akan memiliki peran besar dalam tim di bulan-bulan awal musim, termasuk Piala Super Eropa, bahkan mungkin menjadi salah satu starter reguler. Outlet Spanyol tersebut juga menyatakan bahwa Ancelotti dan kawan-kawan sadar bahwa Maroko tidak akan senang dengan keputusan klub. Bagaimanapun, Brahim adalah salah satu bintang terbesar tim Afrika Utara dan akan memimpin tim di Olimpiade. Oleh karena itu, Real Madrid mengharapkan Maroko untuk melakukan setidaknya satu upaya lagi untuk memaksa mereka memberikan izin kepada pemain, seperti halnya Real Betis dan Villarreal yang masing-masing akan mengizinkan S. Abde dan Ilyas Akoma. Brahim sendiri memahami sikap klub dan tidak akan memaksakan diri untuk mengikuti ajang 4 tahunan tersebut. Dia akan menerima keputusan dan pembenaran klub. Kylian Mbappe sudah, Real Madrid kini inginkan Achraf Hakimi. Real Madrid dikabarkan telah memasukkan nama pemain sayap Paris Saint-Germain Achraf Hakimi ke dalam daftar target mereka pada tahun depan. Real Madrid mendatangkan Kylian Mbappe pada musim panas lalu sebagai pemain bebas transfer dari Paris Saint-Germain. Namun itu mungkin bukan satu-satunya pemain yang berusaha dipikat oleh tim asal Spanyol tersebut dari sang juara bertahan Ligue 1. Salah satu pemain yang pernah dekat dengan Mbappe saat di PSG adalah Achraf Hakimi, dan tampaknya sang bek kanan adalah pemain yang saat ini diinginkan oleh Madrid. Selain itu, jurnalis Mario Cortegana mencatat bahwa kedekatannya dengan Hakimi bukanlah alasan mengapa Hakimi masuk dalam radar mereka. Pemain internasional Maroko itu datang melalui sistem pemain muda Los Blancos, dan ia juga memiliki situasi kontrak yang menguntungkan yang dapat dimanfaatkan oleh tim La Liga saat kontraknya berakhir pada tahun 2026. Dia adalah pemain yang disukai, yang masuk dalam radar dan yang cocok karena dia adalah top dunia di posisinya, karena keserbagunaannya dan karena dia seorang Madridista, kata Cortegana dilansir dari Fichajes. Selain itu, mungkin yang paling penting, dia cocok dengan kebijakan klub untuk mencoba mendapatkan pemain yang berada dalam situasi kontrak yang cukup menguntungkan. Waktunya akan selaras. Saya kira dia tidak bisa pergi pada tahun 2025 karena dia berada di PSG dan masa depannya bersama Madrid. Dia harus menunggu hingga 2026. Itu sulit. Akan sangat ideal jika tidak ada kisah lain setelah kisah Mbappe dan sekarang dengan Xavi Simons. Jika Hakimi merasa Madrid adalah perhentian berikutnya baginya, maka Parisiens seharusnya tidak berusaha melepasnya dengan status bebas transfer dan mendapatkan sejumlah uang untuk sang pemain, tetapi mencari pemain yang ingin berkomitmen untuk jangka panjang. Arda Guler catat sejarah, samakan prestasi Cristiano Ronaldo.
Wonderkid Real Madrid Arda Guler menunjukkan kualitasnya di penghujung musim 2023/24 dengan mencetak beberapa gol krusial. Membawa tren itu ke depan, pemain berusia 19 tahun ini telah membuat kesan bagi tim nasional Turki hari ini dengan mencetak gol yang luar biasa dalam pertandingan pembuka grup F UEFA Euro 2024 melawan Georgia. Dengan kedudukan imbang 1-1, Guler menghasilkan gol yang mudah di turnamen sejauh ini ketika ia menemukan sudut kiri atas dari luar kotak untuk memberi timnya keunggulan. Itu adalah serangan spesial dari pemain spesial yang menempatkannya dalam daftar pemain spesial yang telah mencapai tonggak sejarah besar. Memang, dengan golnya ke gawang Georgia, Guler menjadi remaja ketiga yang mencetak gol pada penampilan pertama mereka di Euro setelah Ferencvárosi 1964 dan Cristiano Ronaldo 2004. Artinya wonderkid Real Madrid berusia 19 tahun itu menjadi remaja pertama yang mencetak gol dalam debutnya di Euro sejak legenda Real Madrid Ronaldo mencapai prestasi tersebut setelah jeda 20 tahun. Sementara dalam laga, Turki sempat membuka keunggulan berkat gol Mert Muldur sebelum Georges Mikautas menyamakan kedudukan di babak pertama. Turki kemudian berhasil mencetak dua gol lagi di babak kedua melalui aksi Arda Guler dan Kerem Aktürkoğlu. Kemenangan ini membuat tim berjuluk The Crescent Star memuncaki klasemen sementara grup F dengan 3 poin. Kylian Mbappe mungkin memerlukan operasi sembuhkan cedera. Bintang Real Madrid Kylian Mbappe mungkin memerlukan operasi di masa depan karena patah hidung yang dideritanya di Euro 2024. Les Blues memulai kampanye mereka dengan kemenangan ketat 1-0 melawan Austria di Düsseldorf di grup D, namun kemenangan itu harus dibayar mahal dengan Prancis jauh dari performa terbaiknya, karena umpan silang Mbappe dibelokkan menjadi gol bunuh diri yang terbukti menjadi gol penentu kemenangan. Mbappe terpaksa keluar lapangan di penghujung pertandingan setelah bertabrakan dengan bek Austria Kevin Danso. Diagnosis awal menunjukkan bahwa Mbappe memerlukan operasi pada hidungnya yang patah, namun meski rasa takutnya telah berkurang, ia tetap mengkhawatirkan cederanya saat menghadapi Belanda pada tanggal 21 Juni. Didier Deschamps telah mengonfirmasi bahwa bintangnya itu tidak memerlukan operasi untuk melanjutkan di Euro 2024, tetapi mengakui hal itu bisa menjadi pertimbangan Los Blancos di masa depan. Besok akan ada tes lagi untuk menilai evolusinya. Staf medis melakukan segalanya untuk mengurangi cederanya. Bahkan jika operasi tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat, dia akan membutuhkannya, katanya seperti dikutip dari Marca. Hari ini, dia lebih baik dan kami akan memantau pemulihannya hari demi hari. Kylian Mbappe memainkan peran kunci dalam kemenangan tipis Prancis atas Austria memaksa gol bunuh diri yang dicetak oleh Maximilian Wöber pada malam itu. Meski ia gagal memanfaatkan peluang bagus di babak kedua, pemain baru Real Madrid ini menjadi ancaman di lini serang dan ketidakhadirannya akan dirasakan oleh pemenang Piala Dunia FIFA 2018. Prancis menghadapi Belanda di Leipzig sebelum pertandingan grup terakhir mereka melawan Polandia pada tanggal 25 Juni di Dortmund.